Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Aneta dalam Teduh with SS. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel 6 ayat 11. Yang berbunyi, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Amin. Tema yang saya ambil adalah doa yang menyelamatkan. Pasti Bapak Ibu Saudara Saudari tahu mengenai kisah Daniel di Gua Singa. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan Daniel. Daniel adalah sosok yang luar biasa yang mempunyai kebiasaan disiplin dalam berdoa. Tidaklah heran jika Daniel dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu di seluruh kerajaan. Bisa dibaca dari Daniel 1 ayat 20. Dan kecerdasannya, Daniel dikatakan melebihi 120 wakil raja dan 2 pejabat tinggi lainnya. 4 kali raja lengser, Daniel masih tetap menjabat. Ini membuktikan bahwa Daniel memang orang yang berbeda. Kebiasaannya berdoa ternyata bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Bisa dibaca dalam Daniel 6 ayat 4. Melihat kesuksesan seperti itu, mulailah para pejabat tinggi dan wakil raja merasa dengki dan iri hati. Lalu, mereka mencari-cari kesalahan atas diri Daniel. Namun, mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun dari dalam diri Daniel. Bisa dibaca dari Daniel 6 ayat 4-5. Akhirnya, semua pejabat tinggi, kerajaan, semua penguasa menyusun siasat jahat. Mereka membuat suatu peraturan yang melarang orang-orang untuk berdoa. Tetapi, Daniel adalah orang yang saleh. Dia tetap berdoa. Akhirnya, orang-orang yang jahat itu lalu membawa Daniel ke hadapan raja. Daniel telah melanggar peraturan. Lemparkan saja dia ke gua singa. Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa yang penuh dengan singa-singa yang sangat kelaparan. Namun, kita tahu apa yang kemudian terjadi, bukan? Daniel selamat tanpa disentuh sedikit pun oleh singa-singa itu. Dalam Amsal 30 ayat 30 berkata, singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Tapi ada yang melebihi daripada singa-singa itu. Yaitu Daniel. Karena saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singanya yang mundur. Padahal tadi dikatakan singa tidak mundur terhadap apapun. Ternyata singa yang mundur terhadap Daniel. Wow, luar biasa bukan?
Kenapa? Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Bisa dibaca dalam Daniel 6 ayat 4. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari, milikilah iman yang seperti Daniel yang selalu tekun dalam berdoa. Apapun keadaan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Bukan celaka yang kita dapat, tapi Tuhan akan memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa atas kekuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Ingat, ada kuasa yang luar biasa di balik sebuah doa. Demikian renungan malam pada hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Salutio Gloria. Terima kasih. Bye.